penting nanti apa namanya bisa bisa beriringan dengan kegiatan yang normalnya dilakukan gitu kan. Okay. Misalnya nanti ada kegiatan kapan kumpul-kumpul untuk koordinasi, nanti saya di apa hubungi juga, misalnya saya ikut menyimak lah, misalnya tidak harus ikut berapa namanya diskusi juga enggak apa-apa, ikut menyimak, ikut apa namanya berkegiatan kira-kira apa, misalnya melalui Zoom ya enggak apa-apa, melalui luring ya enggak apa-apa, nanti diundang. Bisa jadi saya Pak Didi kan ada beberapa tim ini yang nanti apa namanya ikut di dalam kelompok ini, walaupun nanti pembagian tugasnya nanti bervariasi ya. Nah nanti di situ saya melihat nih, oh ini peluang bisa kita masuki, saya misalnya, atau nanti misalnya tidak ada pun nanti kita bisa, saya atau tim itu bisa ikut serta di dalamnya untuk melihat karena itu tentang pelajaran Pancasila, kemudian ada tentang pertahanan, ada tentang pelajaran 21, dalam ada tentang pelajaran sekolah yang menyenangkan, ada tentang sinergitas prinsip pramugita, dan juga ada penguatan politik dari pendiri lalu poinnya ya. Nah ini yang kemudian kita ada RKJM-nya. Jadi kami itu pada tahun 2022 baru dikeluarkan di sini, dan kami menamakan itu sebagai tahun asal, jadi tahun bermimpi. Jadi kita menentukan badan mimpi, dan kami ada grading waktu itu di Pulau Panjang. Kita ada grading di Pulau Panjang hanya untuk kita merekam perjuangan dari teman-teman, mimpi teman-teman untuk mengembangkan diri. Dan di tahun kedua ini saya sudah menampaki tahun kedua, walaupun sebenarnya tahun pertama itu ada juga benar-benar ya, tapi sudah tahun kedua dan menurut kami sudah masuk tahun kedua. Jadi saya akan berusaha untuk berkolaborasi dengan banyak sekali stakeholder yang bisa mengembangkan di sini. Karena saya meyakini bahwa sekolah itu saat itu kalau saya berjalan sendiri dengan kebutuhan dan terus itu sangat bukan kita harus berkolaborasi dengan mungkin orang banyak lembaga untuk bersama-sama bagaimana menjadi kolaborasi. Nanti ada tahun yang inovasi, tahun prestasi, dan tahun emas. Dan tentunya kita akan prestasi di tahun emas. Jadi hari ini kita sebenarnya mengembangkan pendampingan yang baik, tapi tahun emas itu sebenarnya muncul bibit-bibit yang empat sudah kita siapkan dan sudah empat bibit. Jadi tahun emas seperti di tahun yang baru. Kalau saya di sini, kalau saya yang coba lanjut. Ayo mas. Ini nawacita. Cuma kalau saya berbicara itu iya ada sisipan-sisipan yang mungkin ada sekali Pak Jokowi itu ada nawacitanya ya, pembangunan negara itu juga ada nawacitanya yang dari tiga. Ada 9 program utama yang sedang kita kembangkan. Dan nanti mungkin kita perlu masukkan kepada dosen atau Pak Asep dan Pak Didi berkaitan mungkin program-program yang bisa kita ada bisa bekerja sama dan kita. Yang pertama ada fasilitasi teman-teman. Pas inspirasi itu kita sudah berada di episode yang kedua ya. Episode yang kedua, episode yang pertama kita mendatangkan TNI, episode yang kedua kita mendatangkan TNI. Dari tadi saya mengamati itu ada 9 yang sebenarnya dulu beberapa minggu yang lalu saya dengan Pak Didi dan Pak Dali itu sudah ngobrol di kampus gitu terkait dengan program ini. Sudah ngobrol dengan awal, tapi memang belum secara dalam yang didiskusikan, dan saya berharap diskusinya bukan hanya bertiga begitu, tapi berbanyak orang dengan guru kemudian tempatnya dan saudara bisa belajar bersama terkait dengan apa yang dilakukan. Nah, saya akan menyampaikan yang mungkin ya, nanti juga apa yang saya tawarkan boleh diterima atau boleh tidak menurut terkait dengan itu. Semoga nanti menjadi jalan kerjasama, mungkin nanti tidak hanya sekali bisa beberapa kali. Yang pertama terkait dengan poin-poin nawacita itu ya, jadi kelas inspirasi. Saya punya tawaran nanti boleh diterima. Nawacita ini kan mungkin karena saya juga berprofesi sebagai dosen, mungkin ditawarkan kalau mungkin suatu ketika ya dosen itu sebagai apa yang kita lihat pasti hasilnya bintang tamu di apa namanya di sekolah dasar, walaupun anak itu biasanya belum nuker. Biasanya sudah mulai nuker. Dosen itu SMP itu baru
baru kepikiran dosen kecuali SD, SD di dekat kampus. Kalau SD-nya tidak dekat kampus, dan mungkin saya itu SD tidak tahu, dosen tidak tahu. Baru tahu ya ketika SMP itu pun ada dosen yang ke sekolah dan tahu ada. Jadi kapan sekolah ada yang kegiatan di luar, maksudnya ingin punya pengalaman di luar itu dia nggak punya di tempat lain, dia merasakan itu dan bercerita dan itu membangun imajinasi luar biasa. Karena kalau malam hari itu sering cerita dengan anak saya dulu yang SD kelas 3 sekarang. Kalau anak saya pertama sekarang sangat cerita, kalau yang kedua itu hampir tiap malam mesti menceritakan sesuatu. Iya maksudnya. Kemudian yang menjangkau langit, saya rasa ini bisa kalau mau nanti saya sampaikan kalau ada mahasiswa saya dulu yang sekarang sedang kuliah di luar negeri, mudiklah kalau nanti saya hubungkan gitu ya, teman saya juga ada beberapa atau tadi yang dosen UNES yang kebetulan dulu latar belakangnya anak tukang desa ya, ini dan sebagainya nanti juga bisa saya itu tawaran yang kedua. Jadi kalau memang nanti mungkin saya hubungkan mahasiswa saya yang sedang kuliah di luar negeri, saya tidak akan di luar negeri Bapak Ibu, saya juga UNES sekarang. Tahun berapa itu daftar di luar negeri ditolak oleh yang satu akhirnya putusannya karena alasannya tidak ada di luar negeri itu jurusan bahasa Indonesia. Saya kelas parenting mungkin saja kalau memang putus nikah tidak sempat nanti ada dosen baru jika yang bisa ditambah lagi jangan sama tapi memang sayangnya apa ya istilahnya saya pelajarnya itu sempat bagus sih kan tidak lama SD ya sering lompati ini jangan SD saya ya udah sekolah itu udah selesai cuma saya merasakan betapa kalau sekolah SD aman dan ya meskipun anak saya belum SD ya masih TK dia tidak bisa cerita seperti masa begitu dan dia tadi undang-undang karena dia tidak bisa cerita itu tadi saya ingin saya lahir cepat ya sehingga dengan SD dan sepati di sini ada kalian bisa menarik tadi dari sekolah kita yang bisa menarik dari negeri yang berarti fokus ke siswa dan kebesaran informasi. Kayaknya dengan jangkau lagi nanti apalagi ya pasti kenal analisis dari komunikasi dengan pokokan yang ya saya kira ini sejalan dengan komplit pelajaran-pelajaran sila ya tapi karena global itu lebih bisa dihubungkan oleh semua pasien untuk tempat saya sebenarnya juga ada di Belanda tapi mungkin hanya saya tadi waktunya pas mungkin ya lagi sekolah S3 tapi waktunya pas atau tidak di dalam seri aku yang sama aja kemudian untuk kelas parenting tadi dan juga mengembang apa yang diceritakan oleh Pak Aset tadi ya bahwa anaknya cerita dan Pak Aset menyerahkan dan seperti itu mungkin ini hanya bisa terjadi di orang-orang tua yang sadar akan pernah publik mampu dan berpikiran anak ya. Ini kita memang susah menggunakan dan seorang menggunakan namanya masyarakat keluar langsung kita saja untuk sebagainya akan seperti dan saya kira di dalam perjalanan Pak Mungkin ini tadi tidak hanya merasa dari siswa saja tapi juga bagaimana orang tua itu kehidupan dihadirkan untuk apa itu saya tidak perlu memahami ya dari kita berdua ya karena biasanya